Tu tak campur lagi juz tamak dibaca dengan 30 juz Quran. Habis dia buat bisnes macam tu. Quran suruh kita baca, belajar tafsir betul-betul, faham. Bukan suruh dia baca-baca, dia makan. Kalau macam tu baik, Quran kita rendam air dalam satu baldi, makan atau minum daripada tulisan. Batu Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, tuan-tuan, dah lama dah tulis dalam bukunya Riyadus Salihin. Di tengah-tengah itu ada satu bab Al-Iqtisad fil Amal, bersederhana dalam amalan. Apa makna sederhana? Sederhana ni ialah mutaba'atu sunnah. Maksudnya kita follow apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersederhanalah kita. Yang jadi susah tu, yang jadi tidak bersederhana tu pasal kita tak follow lah. Kan? Nampak? Adakah itu yang lebih diterima dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dan itu yang paling penting sekali. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini mencelakakan orang-orang yang merubah agama Allah ini sebanyak 3 kali, dan saya sebut kita tidak dapati dan satu ayat mahu Allah Taala mengecam sedemikian, melainkan kepada orang-orang yang merubah agama. Dan Allah Taala akan mengazab mereka dengan azab yang pedih pada hari kiamat nanti. Dan begitu juga Nabi SAW pada hari kiamat nanti. Dan ini disebut dalam hadis Muslim daripada Abi Hurairah, di mana Nabi SAW memanggil-manggil sahabatnya, umatnya, datang ke telaganya. Tapi tiba-tiba bila dia dipanggil, malaikat menghalau mereka. Nabi kata, pasal apa kau halau di umat aku? Jibril kata, innahu qad ba'dalu ba'daka. Mereka telah merubah ajaranmu setelah ketiadaan. Maka Nabi berkata, subhan, subhan, celakalah kamu, celakalah kamu. Nabi tak backup orang macam ni. Sementara pula dalam hadis-hadis yang lain, antara hadis Imam Tirmizi daripada Amr bin Auf, Nabi SAW mengatakan, inna dinu bada'a ghariban wa ya'udu ghariban fatuba lil ghuraba. Agama ini akan bermula dengan asing dan akan berakhir dengan asing, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Maka sahabat tanya, manil ghuraba ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang asing itu? Nabi kata, alladzina yuslihuna ma afsadan nasa ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang asing ini adalah orang yang mengembalikan sunnahku kepada manusia setelah mereka merosakkannya. Itu termasuklah dalam merosakkan sunnah Nabi SAW, merosakkan ajaran baginda dan amalan baginda SAW. Kerana telah diajar kepada kita, kita telah merubahnya sedikit demi sedikit di atas sebab-sebab tertentu lah. Sedangkan apa yang datang kepada kita itu dalam bentuk yang mudah sekali untuk kita amalkan. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, tuan-tuan, dalam Sahih Bukhari dia ada satu bab. Dia menamakan babnya itu Ad-dinu yusrun, agama ini mudah ataupun ringkas. Dalam arti kata, jika kita follow betul-betul apa yang disyariatkan. Tapi bila kita tak follow, dia akan jadi susah lah. Ibadah kita umpamanya, bila kita tak follow, dia jadi susah lah. Muamalah kita umpamanya, bila kita tak follow, dia jadi susah lah. Muamalah ni termasuklah dalam hak ehwal perkahwinan, dalam hak ehwal perniagaan dan jual beli, dalam hak ehwal kehakiman, dalam hak ehwal urusan kita sesama masyarakat, dalam politik kita, itu semua muamalah. Dan hari ini manusia memang ada kepentingan-kepentingan tertentu. Hari ini orang boleh kata benda ni tak boleh, esok dia kata boleh pula. Itu biasa dalam konteks muamalah. Hari ini dia boleh baca ayat-ayat tertentu untuk nak serang golongan-golongan tertentu, esok dia boleh baca ayat yang lain untuk nak mempertahankan mereka pula. This is human, inilah manusia.
Nah, sebab itu akhir zaman ini kita tak heran. Sepatutnya sunnah Nabi SAW, amalan baginda yang mudah-mudah untuk kita amalkan, itu yang kita ajar pada masyarakat. Kan? Tapi kita menghalalkan pula konon di atas sebab-sebab ada alasan tertentu. Macam tadi lah. Ha, patut kita ajar pada masyarakat kita, bila ada orang mati baca macam ni, Nabi baca macam ni. Ha. Jangan kita mengiyakan pahamalan masyarakat itu, sedangkan dia tidak sama dengan apa yang diajar kepada kita dalam buku-buku syar. Ha. Sekadar nak kata harus, maybe lah harus, tapi tak sama-sama sekali, dan dia tidak menepati kemaslahatan orang yang mati. Ha. Ha. Dia bagilah alasan, sebab ni Quran. Bila kita baca Quran, Muhammad turun. Ha, ini juga pernah diharuskan oleh ulama tertentu. Kita tidak disuruh mengikut manusia secara mutlak. Dan itulah sebab kenapa orang-orang Kristian dan Yahudi sesat pada zaman dulu. Kerana dia mengikut bulat-bulat kata padri-padri dan ulama mereka. Islam tidak begitu. Islam suruh kita belajar. Islam suruh kita buka minda. Islam suruh kita kaji. Belajar Quran dan hadis Nabi SAW. Tengok Rasulullah ni macam mana. Amalan baginda. Itu yang ajar kepada kita. Bahawa kita tidak akan diselewengkan. Walaupun dalam isu-isu yang kecil, apatah lagi dalam isu-isu yang besar. Kerana manusia memang mudah dipengaruhi. Saya beritahu. Manusia mudah dipengaruhi. Hari ini kita suka pada seseorang dengan sebab kita dihasut dengan beberapa perkataan. Esok kita boleh benci pada orang itu. Kalau hari ini kita benci pada seseorang dengan sebab kita mendengar beberapa perkataan, esok kita boleh jadi dialah orang kita paling sayang. Dan kita akan bertahan. Pasal this is human. Inilah manusia. Semangat malam ni. Bismillah. Sebab itu kita disuruh supaya bersedar. Jangan berlebih-lebihan. Hari ini mungkin kita membenci seseorang, esok kita akan menyayangi. Hari ini dah kutuk macam-macam, esok kita dah sayang kat dia. Ya, dia masalah. Sama juga bila kita menyayangi seseorang, jangan sampai memuja-muja. Kerana boleh jadi esok kita juga akan ada masalah dengannya. Kan? Pasal inilah kehidupan kita. Tak mungkin kita akan berada di atas selama-lamanya. Satu hari kita akan jatuh ke bawah juga. Dan tak mungkin kalau hari ini kita berada di bawah, kita akan berada di bawah selama-lamanya. Satu hari kita akan berada di atas juga. Kehidupan ini macam rodak. Macam itulah kita. Tapi apa yang penting, kita buatlah yang terbaik. Terutama untuk kehidupan diri kita sendiri, kehidupan masyarakat kita, dan juga negara kita secara amnya. Dan kita jangan ikut-ikut orang tuan. Cari ilmu sendiri, banyakkan baca dan belajar sendiri, banyakkan bertanya, jangan ikut-ikut orang. Pasal hari ini memang kita banyak ikut-ikut orang. Dalam haiwan ibadah ikut-ikut orang, dalam muamalah ikut-ikut orang, dalam politik pun kita ikut-ikut orang. Kita tak ada pertimbangan sendiri. Kita tak ada prinsip sendiri. Sebab itu kita mula dimanipulasi. Dan kita pun tak ada ilmu sendiri. Entah. Hari ini banyak berlaku manipulasi dalam banyak keadaan. Hatta dalam agama ada manipulasi. Dalam kewangan, muamalah ada manipulasi. Dalam politik ada manipulasi. Dia ambil buah tamak. Dia ambil madu, dia campur 7-8 item yang pernah dimakan oleh Rasulullah. Dia kata, this is sunnah. Inilah makanan sunnah. Belilah kita RM50. Kan? Padahal dia campur sana, campur sini. Tak tamah yang dia ambil itu tamah yang berkualiti ataupun tidak. Banyak orang ni manipulasi agama. Dulu dia bawa balik doa. Bayar RM5,000-6,000 untuk doa di Masjidil Haram. Oh, dia buat bisnes pula. Ini manipulasi agama. Kan? Orang jual kambing, dia kata makan kambing sunnah. Ada orang kata, ustaz, makan kambing sunnah, ustaz. Saya kata, kalau nak ikut apa yang Nabi makan, makan ayam pun sunnah. Makan kambing, ada nas. Antaranya dalam hadis Abi Daud, daripada Anas bin Malik, Nabi makan kambing. Tapi ada juga dalam riwayat Bukhari, daripada Abi Musa, Nabi makan ayam. Jadi, semua dakwah tu sunnah, ni sunnah, tu sunnah, ni sunnah, produk sunnah. Walaupun Jakim dah keluarkan fatwa.
Tak boleh lagi keluarkan produk-produk atas nama sunnah dengan mencampur adukan banyak item, campur tamak, campur itu. Oh, jadi sunnah jual mama. Itu tak campur lagi. Oh, juz tamak dibaca dengan 30 juz Quran. Habis dibuat bisnes macam tu. Quran suruh kita baca, belajar tafsir betul-betul, faham. Bukan suruh dibaca-baca, dimakan. Kalau macam tu, baik Quran ni kita kena air dalam satu baldi, makan atau minum daripada tulisan. Nah, itu dipanggil menyebeli manusia. Pasal apa? Pasal orang Islam ni tak tahu. Dan kita memang mudah dipengaruhi. Itulah masalah kita sebenarnya. Dan mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala.